Korban meninggal diketahui bernama Ipin Mukorobin, warga Pakujaya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Korban meninggal saat menjalani perawatan medis di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Selawi. Korban meninggal telah dibawa pihak keluarga pada Minggu malam dan Senin pagi. Sedangkan 26 korban lainnya telah dipindahkan ke Rumah Sakit Tangerang Selatan Minggu malam. Itu dirawat di ICU, tadi malam sekitar jam 2 ada yang meninggal satu ya. Itu atas nama Pak Ipin Mukorobin. Pak Ipin, ya. Jadi itu sudah dilakukan penanganan oleh dokter bedah saraf, dokter anestesi, dan juga sudah pasang intubasi, ventilator, dan juga sudah dilakukan apa, ya sudah intubasi sudah sama itu di pasang WSD ya, karena diduga ada apa itu pneumotorak. Sebelumnya sebuah bus yang mengangkut puluhan penumpang mengalami kecelakaan di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Sopir bus pun diamankan untuk dilakukan pemeriksaan guna mengungkap peristiwa kecelakaan tersebut. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.